Okey, Kementerian Kewangan tidak berhasrat untuk melanjutkan tempoh 2 bulan pendaftaran e-tunai rakyat yang akan tamat pada 9 Mac depan. Menterinya Lim Guan Eng bagaimanapun berkata pihaknya akan melihat dahulu sambutan terhadap program itu yang sehingga kini begitu menggalakkan. Dan juga katanya inisiatif itu adalah untuk menarik lebih ramai rakyat Malaysia untuk membuat urusan jual beli secara dalam talian sekaligus menggalakkan usaha masyarakat tanpa tunai. Di mana menurut Guan Eng sehingga hari ini terdapat 2.6 juta permohonan untuk mendaftar bagi pembayaran digital dan daripada jumlah itu sebanyak 2 juta telah diluluskan. Dan dia berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran inisiatif e-tunai rakyat di Pusat Beli Belah Aeon Kinta City di Ipoh pada Ahad. Masa ini kita tidak ada cadangan untuk lanjutkan kerana kita bagi tempoh 2 bulan. Tapi kita tunggu dan lihatlah. Kerana bila kita lihat sambutannya, baik yang penting ialah kita nak tarik seberapa ramai yang boleh untuk beli atau jual atas talian. Dan kita kira kalau boleh sampai 15 juta, itu hampir semua yang utama yang ada buat pembelian dan penjualan di Malaysia. So, kita ada 32 juta penduduk. Kalau 15 juta, itu boleh kira hampir semua yang umur 18 tahun ke atas.